Dato' Sri, komen sikit berkaitan dengan sekarang ini tersebarnya dan diakui oleh Dato' Samsuri tersebarnya gambar Dato' Sri bersama Tan Sri Khalid di Jakarta. Katanya adalah untuk menjatuhkan, bukan maksud menjatuhkan, menjadikan, mengembalikan kuasa Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar. Saya melawat Parlimen Indonesia, berjumpa dengan speaker di Malang Speaker dan berjumpa dengan kalangan kalangan ICMI, yang Ikatan Cendekiawan Indonesia, termasuklah pengerusi Pertamina yang Petronas di sinilah. Termasuklah lain-lain daripada Muhammadiyah, daripada Nahdlatul Ulama, kalangan akademik. Kami membincangkan tentang perpaduan ummah di rantau Asia Tenggara. Kita tidak mahu penyakit yang ada di Asia Barat berlaku di sini. Walaupun kita berbeza pandangan, kalangan guru-guru Islam, kalangan termasuk dengan pemerintah sendiri, kita tetap memilih demokrasi berparlimen walaupun masih ada kecacatan, ada kelemahan, benda itu kita tak setuju. Tapi sekadar cakap saja tak sampai akar senjata macam negara barat, negara setengah-setengah negara. Dan kita dapati bahawa itu lebih baik, lebih banyak campur tangan asing. Kita tak mahu campur tangan asing berlaku di negeri kita. Ya, itu sebenarnya. Jadi ada bincang tak mengenai mengembalikan semua fungsi? Tak timbul, tak ada. Kita bincang tentang itu saja.